Harga ikan sungai jenis gabus atau haruan di pasar tradisional Kalindo Banjarmasin naik signifikan. Harga ikan sungai jenis haruan ini awalnya berkisar antara harga Rp70.000 hingga Rp90.000, sekarang menjadi Rp90.000 hingga Rp120.000 per kilogram tergantung ukuran. Tidak hanya itu, ikan sungai jenis toman juga ikut naik dari awalnya Rp60.000, sekarang menjadi Rp65.000 per kilogram. Sekitar 20 ribuan. Untuk ewak apa, Bu? Untuk ewak haruan. Toman ya, Bu? Kenaikan. Kalau toman kenaikannya 5 ribuan ya. Dari harga berapa, Bu? Dari harga 60 kan jadi 65. Haruan tadi berapa menaik? Kalau haruan sekitar 20 ribuan. Harapan pian dari pedagang apa, Bu? Mudah-mudahan barang yang didagangkan ini stabil lagi kembali. Biar aku pulang. Supaya masyarakat yang membeli ikan ini supaya enak. Ikan jualannya sepi kalau ikannya larang. Kenaikan harga tersebut dikarenakan ikan sungai jenis haruan ini sedang langka di pasaran. Kendati mahal, ikan haruan atau ikan gabus ini tetap diminati masyarakat, terutama suku Banjar yang kerap menjadikannya sebagai lauk utama sehingga harganya melambung tinggi. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.